berjumpa kembali dengan anda Oke jadi ini video terusan yang tahun kemarin yaitu tentang setting karburator Karena di video sebelumnya masih banyak yang bertanya tentang keluhan karbu P28 ataupun karbu PWK yang sering berebet ataupun ngempos Pada saat ditarik gasnya itu secara langsung ya ditarik gasnya cepat dia banyak yang berebet ataupun ngempos Jadi kali ini kita akan bahas untuk tips mudah mengatasi karbu pw 28 dan karbu PWK ini yang sering berebet ataupun ngepuas pada saat ditarik gas langsung dan kali ini juga kita akan bahas untuk tips dasarnya penyetingan ukuran main jet dan pilot jetnya pokoknya kita bahaslah pokoknya untuk cara yang termudah penyetingannya Oke okay, mungkin uh, di video sebelumnya sudah saya bahas untuk teori dasar setting kabulator untuk semua motor dan kali ini kita akan bahas untuk prakteknya pada saat kita itu e, menyeting awal karbu P28 ataupun karbu PWK jadi untuk e, penyetingan awal biasanya yang sering saya lakukan untuk karbu P28 ini ataupun karbu PWK jika dia ingin diaplikasikan ke motor empat tak sudah jelas. Kita lihat dulu di sini ini mungkin uh, kadang ada yang lupa di sini ada bekas uh, lubang oli samping karena ini bekas mo motor 2 tak ya, bekas NSR biasanya p 28 itu bawaannya. Di sini ada lubang bekas oli samping dan jika dia tidak ditutup di sini nantinya itu langsamnya itu kurang bagus. Jadi yang pertama kita tutup dulu yang ini. Kita tutup uh, lubang yang ke arah intake dengan menggunakan selang seperti ini kita tutup. Jadi kita tutup dulu dengan menggunakan selang, lalu kita masukkan sebuah pelor, enggak ya, seperti ini. Jadi ini ditutup dulu agar tidak bocor nanti langsamnya. Dan yang kedua yang sudah jelas pasti jika kita membeli karbu p 28 ini di sini uh, untuk lubang air bladernya ini sering uh, lubangnya itu dia terlalu kecil jika diaplikasikan ke motor empat tak. Maka ini penyebab awal motor itu jadi berebet dan juga jadi kurang uh, kurang responsif ya tarikannya karena di sini lubang udara ini untuk mencampur uh, bensin yang dari spuyer bawah ini uh, saat keluar ke nozzle dicampur dulu udara di sini ini lubang air blader lubang udaranya berarti uh, jika diaplikasikan ke motor 4 tak itu harus kita rojok dulu kita bisa rojoknya dengan menggunakan kawat seperti ini nih kawatnya bekas uh, bekas Pirodo ataupun kampas rem Grand Supra Pegalama poswan pokoknya ini agak kecil lah ukurannya sekitar 1,3 mili mm dan maksimalnya dia 1,5 ini kalau saya di disini sering ya pasti uh, kalau misalkan mau nyeting karbu PE ataupun karbu PWK sebelum kita mengganti pilot jet dan main jetnya yang awal pasti saya rojok dulu di sini. Oke untuk tutorial pengerojokannya kita buka dulu berarti untuk kabelatornya berarti agar lebih mudah harus dibuka dulu. Kita buka dulu skepnya. Selanjutnya kita buka di sini. Jadi ini harus kita buka dulu jika ingin mengerojok uh, lubang udaranya. Pokoknya uh, jangan kalau misalkan langsung dipasang itu pasti gak enak lah karbupe itu. Jadi ini harus diakalin dulu dikit untuk karbupe ini. Kita lepas dulu semua lampung. Jadi sebelum dirojok uh, ini harus kita lepas dulu. Dan nozzle di sini kita lepas juga. Oke, okay, jadi nozzle kita lepas dan ini uh, dudukan main jet pun kita lepas agar mudah. Dan berarti sebelum kita rojok harus kita ukur dulu untuk kawatnya. Berarti untuk kawatnya kita ukur ini uh, kawatnya sama ya sini bekas kawat rem grand. Uh, Poswan pegal lama Supra kita ukur dulu, kita lihat di sini ukuran kawatnya sebelum kita rojok, kita fokuskan. Oke, okay. ini sekitar 1,3 ya, 1, e, kalau 1,5 berarti di sini di tengah-tengah ini agak bergeser ke angka 1 ya. Jadi ini 1,3, 1, kita lihat angka 3 nya di sini sejajar. Ini 1,3 mili ya untuk kawatnya kita lihat dengan jelas jadi sebelum kita rojok kita ukur dulu 1,3 jadi maksimal ini 1,5 nanti kalau nyari kawat pun untuk merojoknya diukur dulu seperti ini diukur dengan menggunakan sigma 1,3 maksimal 1,5 oke mungkin uh, di video sebelumnya ada yang bilang kalau ngerojoknya kebesaran bagaimana ya kalau ngerojoknya kebesaran di atas 1,5 itu biasanya main jetnya juga minta besar, karena harus diimbangi dengan uh, lubang udaranya juga. Kalau misalkan terlalu kecil lubang udara di sini, maka dia uh, akan berbet, ngempos, kurang mengabut, dan jika terlalu besar raungan RPM-nya nanti uh, kurang kurang nyamber. Raungan RPM-nya, kalau terlalu besar lubang udaranya, misalkan uh, lubang udaranya 2 mili, itu terlalu besar. Dan jika terlalu besar, di atas 1,5 kita bisa tutup dengan menggunakan, e, kita lihat di sini. Kita bisa masukkan lagi spuyer di sini. Kalau misalkan ada yang rojok, kebesaran, kita bisa masukkan lagi di sini spuyer ya. E, semisalkan spuyer pega, di sini masuk. Kita deratkan di situ. Atau misalkan e, spuyer Ereking di sini bisa masuk. Kita pasang spuyer lagi di sini. Kita fokuskan dulu sebentar. Kita lihat. Ini semisalkan nah ini jika kita kebesaran ngerojok, semisalkan ini mah e, kalau misalkan kebesaran kita bisa masukkan di sini ini pilot jet pilot jet erking ini pas ya di sini pas banget nanti kita putar kita deratkan ini bisa dirojok lagi nantinya itu cara mengakali jika merojoknya kebesaran ya diusahakan kalau pada saat merojok yaitu diukur dulu kalau nggak pakai pilot jet erking bisa pakai pilot jet jupiter Baiklah itu bisa pilot tiatnya masuk ke sini kita kasih, kita sumpal lagi lalu kita kasih lubang lagi bisa oke seperti itu jika merojoknya kebesaran oke jadi sebelum itu makanya kita ukur dulu untuk uh, ukuran kawatnya yaitu 1,3 maksimal 1,5 oke uh, jadi kita lihat di sini kita rojok di sini ini kita kelihatan ini belum masuk ya uh, kawatnya masih mentok Lalu kita rojok seperti ini. Jadi ini wajib ya kalau kita nyeting karbu PE28 atau karbu PWK di motor 4 tak. Ini wajib dirojok sampai tembus seperti ini. Berarti ini ukurannya 1,3. Kita lihat, kita fokuskan ini kawatnya sudah tembus ya. ini 1,3 sampai dengan 1,5 jadi eh, saya kalau misalkan nyeting karbu P28 ataupun KPPRK sebelum nyeting main jet atau pilot jet dan sebelum dipasang ke motor pasti saya rojok dulu kalau misalkan karbunya punya dua saya rojok dua-duanya dulu baru saya setting pokoknya ini wajib dirojok dulu kalau untuk motor 4 tak dan kalau dua tak eh, kalau dua tak di sini lubangnya satu mili pun udah cukup kalau dua tak. Oke setelah dirojok Berarti kita uh, pasang kembali di sini nozzlenya. Lalu kita kencangkan kembali. Dan untuk ukuran main jet. Biasanya karbu PE ini main jetnya ukurannya 132 bawaannya. Gede banget. Pokoknya untuk main jet karbu PE ini makanya kita ganti e, untuk dasarnya yaitu untuk ukuran main jet kita ganti ukuran 115. Ukuran 115 yaitu untuk semua motor ya. Jadi untuk semua motor pun kita patok ukuran 115. Kita nyari misalkan di sini ukuran 115. Nyari ini di betrak-betruk banyak ukuran 115 lalu kita pasang di sini. Mengapa untuk semua motor ini saya pasang sama ukuran dasarnya 115? Karena untuk ukuran main jet ini eh tetap ya, kita ukur kurang lebih 115 dan untuk mesin yang misalkan gimana kalau CC-nya gede motornya ya tetap ukurannya segini. Karena kalau misalkan CC besar, misalkan eh, CC besar kita kasih ukurannya ini 115 sama ya. Karena jika CC besar dia menarik aliran udara pun semakin cepat. Semakin cepat dia menarik udara, semakin besar piston, maka semakin banyak uh, dia menyedot di sini. Jadi semakin banyak ba bahan bakar yang ditarik. Jadi beda ya uh, keluaran bensin ukuran 115 di sini yang untuk CC besar dan jika untuk CC kecil tetap dikasih ukuran 115 pun eh, dia keluarnya di sini eh, tidak terlalu besar karena penyedotan di pistonnya pun di sini penyedotan mesinnya pun dia kepakumannya eh, agak rendah kalau sesi kecil dan kalau sesi besar kepakuman di dalam mesinnya pun dia lebih eh, lebih besar lah kepakumannya dia lebih cepat menariknya untuk CC besar jadi tetap ya di sini mau motor apapun jika kita menyeting karbu pe 28 ini, kita gunakan nomor 115 itu untuk patokan. Sini 115, sini kita rojok 1,3. Jadi main jet kita patok 115, kurang lebih. Kalau mau dikurangi, silahkan, e, misalkan 113, ataupun 117, boleh, kurang lebih sedikit lah, kurang lebihnya 0,0 no, no, lah boleh. Dan untuk e, pilot jet, pilot jet ini umum ya kalau bawaannya misalkan 48 paling kita ganti nomor 40 ataupun e, 42 38 pokoknya e, terserahlah itu kalau langsamnya pengen halus dia kita pakai 38 kalau langsamnya pengen agak basah dia kitanya gunakannya e, 40 kalau pengen misalkan settingannya basah kita bisa gunakan 42 itu untuk motor 4 tak. Jadi patokan awalnya berarti yang ini 115 dan yang ini sekitar 40 itu patokan dasarnya nanti setelah ini uh, dijamin nyatinya itu nggak bakal susah sudah dan untuk pelampung kita pasang kembali dan setelah dipasang semua berarti kita tutup kembali di sini jadi untuk Penyetingan ukuran main jet pilotnya yaitu seperti barusan. Ini sudah pasti kalau sudah disetting seperti ini, ini gak akan sulit lagi untuk uh, nyetingnya gak akan terlalu berat ataupun gak akan terlalu ngepost Dan yang terakhir yaitu uh, mungkin. Untuk karbu PE ini jarumnya berbeda-beda ya. Kalau kita lihat dari sudutnya pun mungkin banyak sekali yang berbeda-beda ukuran. Mungkin di sini agak sulit nge jarum. Oke, agak sulit nge jarumnya. Pokoknya jika kita raba e untuk jarum di sini ini beda-beda sudutnya. Untuk sudut jarum karbu PE ini beda-beda. Jadi e jika misalkan sudah di setting seperti tadi kita patok paten ya seperti tadi ukuran main jet 115 pilot jet 40 dan lubang udara 1,3 kalau misalkan ada kurang ataupun agak berbet masih berbet ada sedikit atau masih kurang enak kita nyeting-nyeting di jarum kita bisa naikkan jarumnya atau kita turunkan satu mata satu mata satu klip satu klip kita bisa setting kalau emang jarumnya nggak bisa disetting kita beli, bisa beli repair kit ninja rr repair kit ninja rr kita beli yang lokal Nggak apa-apa yang harga 20000 repair kitnya kita beli kita ambil jarumnya itu biasanya enak kalau misalkan karbu yang agak susah disetting pe yang jarumnya error kita bisa ganti dengan menggunakan Jarum Ninja RR ya. Oke setelah itu dijamin e, untuk settingan karbunya itu enak ya atas bawah enak kerangka RPMnya itu e, responsif, nggak ngempos nggak berbet. Itu dasarnya seperti itu untuk setting karbu e, p 28 ini. Dan gimana kalau misalkan e, karbu PWK di sini? Mungkin untuk karbu PWK pun di sini sama ya ukurannya jika karbu PWK-nya karbu PWK 28 sama uh, saya patok sama ukuran pilot jet yaitu sekitar 40 dan main jetnya sekitar 115 kalau karbu PWK ini biasanya dia basah di bawah ya ngeborobot di bawahnya karbu PWK ini, karbu PWK ini kebanyakan ngeborobot di bawah berarti bisa juga kita gunakan pilot jetnya yang ukuran 38 kalau untuk karbu PWK seperti ini kalau lubang udara tetap ya pas kita beli baru kita rojok aja Lalu, lubang udara di sini 1,3 berarti sama untuk cara pengrojokannya seperti tadi kita buka dulu semua baru kita rojok mungkin ini hanya kita perlihatkan dulu lubangnya. Kadang mungkin ada sebagian karbu yang lubangnya itu kecil banget, apalagi ada juga yang belum beres uh, pengerjaan finishingnya, mungkin ada yang mampet lubang udaranya. Pokoknya di sini kita rojok uh, sekitar 1,3 kalau karbu PWK 28 ya. Kalau misalkan karbu PWK-nya 32 atau 35 kita bisa rojok 1,5 boleh di sini kita rojok. Dan untuk ukuran E, karbu, mungkin untuk karbu PWK ini ada karbu PWK 28, ada PWK 30, 32, 34, ataupun e, 35, ada PWK 38, ataupun ada PWK 42 ya banyak sekali jenisnya. Yang jelas e, mungkin ada juga karbu PWK, e, bukan 28, karbu PWK 82, entah itu ada juga. Dan jadi patokan yang tadi kita gunakan patokan awal, semisalkan karbu eh, p28 ataupun PwK 28 tadi 115 kalau karbu PwK 30 kita gunakan 117 kalau pwk nya 32 kita gunakan 119 kalau pwk nya semisalkan 35 kita gunakan berarti sekitar 122 pokoknya tiap karbu ukuran penturinya naik 2 Mili, kita naikkan di sini uh, angkanya dua step ya. Pokoknya nanti uh, kita tulis dulu agar enggak bingung. Berarti main jet, uh, kita di sini kita tuliskan main jet. Pilot jet. Jika karbunya ukuran 8, main jetnya kita patok 115. 115 ini untuk semua motor ya. Pilot jetnya sekitar 40. Dan jika karbunya semisalkan dua eh, 26, berarti kita bisa gunakan ukuran sekitar 112. Uh, pilot jet bisa kita samakan ukurannya sekitar 40 dan misalkan karbunya 30 ya PWK kan ada yang 30 kita gunakan di sini 117 ukurannya kalau ukurannya 32 di sini berarti kita gunakan 119 kalau gak ada 119 120 nggak apa-apa kalau misalkan di sini ukurannya 34 ukuran karbunya kita bisa gunakan di sini berarti 121 ya di sini 121 kalau nggak ada 121 122 nggak apa-apa jadi kalau meleset satu itu nggak nggak terlalu bermasalah banget dan jika karbunya di sini 35 kita bisa gunakan nomor 122 jika di sini 38 kita bisa gunakan di sini nomor 125 Kalau misalkan karbunya 40 So kita gunakan 127 Kalau karbunya 42 Mungkin jarang yang pakai karbu 42 Kecuali uh, seharinya sehar udah gede gayung Motornya buat di di trek 1 kilo Pokoknya jarang lah yang pakai karbu 42 Kalau kita-kita kecuali -kita, eh, kalau buat ngedrag ya kita bisa gunakan sekitar uh, ukurannya 129 ataupun 130 Uku, untuk ukuran pilot jet ini terserah ya pokoknya dasarnya dia 40 untuk ukuran pilot jet itu tetapi jika settingan yang ingin basah bawahnya ingin dag dag dog dog ya bawahnya ingin barabat borobot bawahnya pokoknya bawahnya ingin barabat borobot dag dag dog dog pokoknya bisa kita bisa gunakan nomor 55 ataupun nomor Uh, terserah mau dirojok ukuran berapa Kalau pengen langsamnya bagus uh, Perkiraan 38 40 Ataupun 42 Apalagi karbu PWK biasanya Ukuran pilot jet 40 itu Untuk PWK itu terlalu besar ya Masih nggak robot Biasanya langsamnya kurang enak Kalau PWK itu biasanya Saya paling sering masang uh, Pilot jetnya Nomor 38 Nomor 38 pun itu udah Agak nggak robot Biasanya untuk karbu PWK Tetapi kembali lagi untuk tergantung jenis karbu kemungkinan di sini ada lubang langsam yang di sini yang terlalu kecil ada lubang langsam di sini yang agak besar pokoknya disesuaikan aja kalau langsam pokoknya kalau borobot itu langsam itu bawah ya pas langsam berarti itu kebesaran pilot jetnya kalau misalkan eh, langsamnya itu terlalu halus ataupun susah hidup berarti pilot jetnya kekecilan kadang lubang di sini mampet itu nanti motornya susah hidup jadi untuk pilot jet nggak terlalu susah. Biasanya yang agak error itu nyeting main jet, nyeting jarum, sama nyeting di sini ya lubang udara. Yang terpenting lubang udara itu patokannya lubang udara itu. Untuk motor empat tak 1,3 sampai dengan 1,5 maksimal. Dan untuk motor 2 tak 1 mm 1 mm ya ini 1 mm sampai dengan 1,2 maksimal. Kalau 2 tak misalnya kalau lubang udaranya terlalu besar itu nanti uh, kurang responsif ya kalau lubang udaranya terlalu besar dua tak itu kalau terlalu kecil untuk empat tak itu ngeberbet ataupun ngempos. jadi uh, bensinnya penarikannya agak berat pasti tarik gas itu lihat jadi terlalu kecil ataupun terlalu besar ini kurang bagus jadi ini patokannya segini aja 1,3 sampai dengan 1,5 maksimal minimal 1,3 maksimal 1,5 dan bagaimana jika karbunya 42? Ya terserah lah, pokoknya e, mau karbunya nomor berapa, untuk lubang udaranya saya sering patok ukuran segini 1,3 sampai dengan 1,5 kurang lebih. Dan untuk buatak 1 mili sampai dengan 1,2 mili maksimal. E, mungkin mohon maaf ya, agak pajajet neranginnya, agak sulit juga untuk menerangkannya karena ini terlalu banyak pembahasannya. Dan jika e, ternyata sudah settingan seperti ini, masih belum ketemu juga settingannya, masih berebet, masih ngempos, masih gak enak, kita cek e, top gigi timing, top gigi timing jika topnya tidak tepat, itu agak susah nyeting karburatornya. Terus e, yang kedua, jika pengapian terlalu lambat, agak susah juga nyeting karburatornya sama, jika pengapiannya terlalu lambat ketahuannya kalau penyetingan pengapian terlalu lambat pengapiannya agak telat digas sedikit itu motor tuh nggak meraung ya pokoknya kurang kurang responsif lah digasnya kurang kurang nyantok digasnya kurang responsif berarti itu pengapian yang kurang maju kalau pengapian kurang maju itu juga susah untuk menyeting karburator misalkan kalau kita lihat karbunya itu ngempos di gasnya ngepost, berarti itu kurang bensin, tetapi di busi itu hitam, berarti itu pembakaran yang kurang maksimal, jadi untuk uh, settingan kabulator dan pembakaran itu saling berkaitan jadi kabulator jago usah pusing-pusing bulak-balik, 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 nyeting kabulator, pokoknya sudah disetting main jet dan pilot jet seperti ini, dan sudah dirojok lubang udaranya, sudah nyeting jarum, kalau gak ketemu kita cek top gigi timing, top rantai keteng terus kita cek juga setelan klep, kalau terlalu rapat itu susah nyeting juga, dan juga. Kalau misalkan businya agak hitam terus, itu pengapian yang kurang maju atau pembakaran kurang maksimal. Dan untuk cara memajukan pengapian dan menyempurnakan pembakaran, saya sudah masukkan di video sebelumnya, yaitu eh, tentang memajukan pengapian, tentang memaksimalkan pembakaran, dan tentang eh, titik timing pengapian, sudah saya bahas sering di video sebelumnya bahwa itu sangat berpengaruh ke settingan karburator dan keiritan bensin. Jadi untuk sebuah mesin itu saling berkaitan ya jika kompresinya low di salahnya ngelos ya jelas itu agak susah juga nyeting kabulatornya. Jadi pengapian harus bagus, kompresi harus ada ya disalah itu harus ada nyangkut lah pokoknya setelah itu nggak ngelos. Terus uh, top gigi timing harus pas, terang klep harus tepat juga jangan terlalu rapat harus pas yang klepnya. Nah disitu berarti uh, nyeting kabulatornya pun akan mudah jadi untuk settingan segini, kalau kita cek bahwa kondisi mesinnya itu normal, dijamin e, untuk settingan ukuran segini ini langsung ya kita itu nggak pusing pokoknya udah di-setting di sini, pasti gas itu langsung enak, fresh seperti itu, dan mungkin agak banyak ya pembahasannya, agak bingung, saya juga menerangkannya, dan oke okay, mudah-mudahan bikin pusing, dan mudah-mudahan bermanfaat. Oke jadi untuk tips cara mengatasi berbetnya yaitu yang seperti tadi dan oke mudah-mudahan bikin pusing dan mudah-mudahan bermanfaat untuk trik-trik ngaco lainnya dan video selanjutnya silahkan klik subscribe ya dan nyalakan notifikasinya sampai jumpa tahun depan.